Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya nak tunjukkan cara kita connectkan smart TV ke internet ataupun wifi rumah kita. Cara dia mudah saja. Pertama sekali kita tekan menu dekat remote TV. Lepas tu kita cari network. Okay, ni network. Kita tekan kepada wireless connection. Kat sini kita akan ada nampak 5. Tapi kita akan tekan pada yang atas sekali, iaitu WLAN switch. Jadi kita akan onkan WLAN ni. Okay, cara on dia, tekan OK. Dia akan keluar on atau off. Jadi kita on dia. Okay, waiting jap. Okay, dia dah on. Sekarang kita cari internet yang kita nak connect. Okay, cara dia kita pergi ke bawah AP list. Okay, tekan AP list. Okey, ni internet rumah saya. Haha. Okey, cara connect dia pun senang. Kita just tekan okey. Okey. Dia kalau dah dia dah keluar detail ni, jawapannya dia dah connect. Ataupun cara lain kita boleh tengok antara dia dah ada internet ataupun tak ada internet. Kita return atau back. Okay, kita tekan YouTube dekat remote. Kalau dia boleh masuk YouTube tu, maknanya internetnya dah ada dekat dalam smart TV anda. Okey, tengok ni. Jadi kita dah boleh buka YouTube. Kalau kita dah boleh buka YouTube ni, maknanya internet dah ada lah dekat dalam smart TV anda. Okey, jangan lupa subscribe, like ataupun komen. Sekian saja video dari saya. Terima kasih.